Untuk mengantisipasi penyebaran varian Omikron, Banyuwangi meluncurkan tim penegakan protokol kesehatan bermotor. Tim ini diberi nama Patroli Motor Penegakan Prokes di Masyarakat atau Pamor Keris. Peluncuran Pamor Keris ini ditandai dengan apel gelar pasukan yang digelar di Polresta Banyuwangi. Apel ini dipimpin Wakil Bupati Banyuwangi Sugira. Orang nomor 2 di Pemkab Banyuwangi ini mengapresiasi partisipasi semua pihak yang telah bersama-sama pemerintah daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Utamanya TNI dan Polri yang telah sekuat tenaga dalam melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan di kalangan masyarakat. Dia menambahkan, saat ini dunia sedang menghadapi badai penyebaran COVID varian Omikron. Di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa tercatat lonjakan yang cukup signifikan temuan kasus, yaitu sekitar 175.000 penambahan kasus per hari, sehingga membuat kewalahan dunia medis di negara-negara tersebut. Di Indonesia, meskipun penyebaran COVID-19 saat ini masih relatif bisa dikendalikan, namun tanda-tanda kenaikan angka COVID sudah mulai tampak. Kasus harian varian Omikron saat ini sudah naik berkisar 800 orang per hari sejak pertama kali masuk ke Indonesia pada 27 November 2021 lalu. Bahkan menurut epidemiolog, diprediksi pada bulan Februari hingga Maret di Indonesia akan mengalami gelombang ketiga pandemi COVID-19. Di Jawa Timur, temuan kasus varian Omikron saat ini sekitar 8 orang yang tersebar di Kota Malang, Surabaya, dan Kabupaten Malang. Varian Omikron ini perlu kita waspadai karena daya penularannya 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan varian Delta. Dia menambahkan, cepatnya penyebaran COVID-19 varian Omikron tersebut disebabkan oleh 3 faktor variabel. Pertama, rendahnya penerapan protokol kesehatan. Kedua, turunnya kegiatan testing dan tracing kontak erat COVID-19. Dan ketiga, adanya peningkatan mobilitas penduduk khususnya pada saat libur Nataru 2021 kemarin. Selain itu, pembukaan beberapa pintu kedatangan pelaku perjalanan luar negeri di beberapa bandara termasuk Bandara Internasional Juanda juga menjadi penyebab cepatnya penyebaran COVID-19. Untuk menekan angka penyebaran COVID-19 tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti memberlakukan asesmen PPKM yang semula 2 minggu sekali menjadi 1 minggu sekali. Untuk mengetahui perkembangan pengendalian COVID-19 di beberapa daerah sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Kebijakan lain pemerintah adalah dengan memperketat pintu masuk dari luar negeri dengan melakukan screening yang tepat terhadap pelaku perjalanan luar negeri serta menambah waktu pelaksanaan karantina bagi PPLN yang semula 5 hari menjadi 7 hari. Untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Jawa Timur, sudah dilakukan beberapa inovasi-inovasi seperti monitoring karantina presisi yang diperakarasai oleh Polri dan telah di-launching beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut sangat positif, terutama untuk memantau pergerakan para PPLN yang sedang melakukan karantina di beberapa lokasi yang telah ditentukan. Selain itu, saat ini Polda Jatim bekerja sama dengan Polda Brawijaya akan membentuk tim patroli bermotor yang diberi nama Pamor Keris yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran TNI Polri di wilayah Jawa Timur. Adapun petugas dari tim tersebut. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan memperkuat pintu masuk dari luar negeri dengan melakukan screening yang ketat terhadap PPLN serta menambah waktu pelaksanaan karantina bagi PPLN yang semula 5 hari menjadi 7 hari. Di Jawa Timur, beberapa inovasi-inovasi telah dilakukan, seperti monitoring karantina presisi yang diprakarsai Polri. Selain itu, saat ini Polda Jawa Timur bekerja sama dengan Kodam 5 Brawijaya membentuk tim patroli bermotor yang diberi nama Pamor Keris yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran TNI Polri di wilayah Jawa Timur. Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Nasrun Pasaribu menyatakan, tim Pamor Keris merupakan tim khusus yang akan melaksanakan tugas penegakan protokol kesehatan di kalangan masyarakat. Selain itu, tim ini juga melaksanakan kegiatan rangka cipta kondisi Harkamtibmas. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, penyebaran virus COVID-19 dapat dikendalikan agar masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan lancar, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan. Handoko Kusumo, JTV.